أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبتي أمري فاصرفه عني واصرفني عني. Halo, selamat pagi teman-teman. Untuk teman-temannya yang belum join ke Zoom, segera diajak ya. Karena sebentar lagi kita akan memulai klasikal di Sabtu pagi kali ini. Nah, teman-teman, gimana nih kabarnya di pagi kali ini? Sudah siap ya menyimak klasikal di Sabtu pagi ini? Coba di sini ya, Teteh mau cek sound dulu. Dari setiap kelompoknya udah pada hadir belum nih? Boleh di kolom chat ya, ramein. Coba kelompok satu, mana kelompok satu? Hadir ya, hadir, kelompok hadir, satu hadir, hadir, udah. Hadir. Hadir, sip, mantap. Ada Ari. Kelompok dua mana nih suaranya kelompok dua? Kelompok dua hadir, siap. Ada Teh Mira, ada Fahriza, ada Melan ya. Selanjutnya kelompok tiga, gimana nih kelompok tiga? Sudah pada siap menyimak? Hadir, oke. Mana yang lain kelompok tiga nih? Oke, selanjutnya kelompok 4, gimana? Kelompok 4 sudah? Oke, sudah ada ya kelompok 4, dan tadi sudah ada fasilitatornya juga, Kang Agung. Oke, sudah hadir, sip. Kelompok 5, cek sound kelompok 5, cek, cek, cek. Hadir, kelompok 5 hadir, sip, mantap. Kelompok 6, gimana kelompok 6 nih? Aman nggak nih kelompok 6? Oke, baik, aman juga ya. Kelompok 7, kelompok 7. Coba mana suaranya hadir, ada sih. Kelompok 7. Halo Cindy. Kelompok 8 gimana? Kelompok 8? Aman, aman. Semangat, semangat. Ya, wah langsung nih dijauh sama fasilitatornya ya. Kelompok 9 suaranya mana kelompok 9? Hadir. Hadir, sip, mantap. Kelompok 10 mana kelompok 10? Kelompok 10 sudah hadir. Hadir, Teh. Kelompok 11, kelompok 11? Hadir, hadir. Hadir juga ya. Kelompok 12. Oke, ada yang belum disebut kelompoknya? Udah ya. Sudah pada siap di sini dari teman-teman Ordi Beasiswa Basnas Jawa Barat untuk menyimak klasikal di pagi hari ini. Baik, mungkin untuk sekali lagi ya, untuk teman-temannya yang belum masuk ke Zoom, boleh diajak sama teman-teman yang sudah masuk di sini ya, biar bisa menyimak dari awal materi tentang design thinking entrepreneur ini ya. Oke, teman-teman nih, sebelum kita mulai, coba kan di sini kita udah pernah ya, kita udah pernah belajar gitu klasikal di pembinaan tahun lalu tentang design thinking. Coba deh mau coba tanya ke siapa ya, yang sudah, yang ini, coba yang lagi on cam. Oke, Anggit. Halo Anggit. Halo Anggit, gimana nih, kan waktu pembinaan tahun lalu udah ya tentang design thinking. Anggit baru, Kak. Oh, baru. Oke, Anggit, berarti sekarang bisa simak langsung ya tentang design thinking ini ya, biar lebih paham. Coba yang baik. Tahun lalu siapa nih? Makasih ya, Anggit. Iya, Kak. Mana aja? Coba siapa ya? Coba ini.
Siti Nurjanah ya itu. Boleh open mic-nya. Halo Siti. Oke. Coba deh ini aja nih. Ari Rizky boleh di open mic-nya. Apa Kak? Gimana nih? Dulu kan tahun lalu udah pernah nih klasikal tentang design thinking. Coba yang masih diingat sama Ari tentang design thinking tuh apa? Design thinking. Ayo, jadi, masih ingat enggak? Kita tuh waktu itu mah disuruh buat project ya, Jadi kalau Ari dibandingkan bikin contoh project masyarakatan, nah di sana menggunakan konsep design thinking yang dimana kita harus misalnya kondisi situasi itu sampai yang mana apa ya lebih ke design thinking itu lebih ke apa ya step by step untuk meraih untuk mengefisienkan sebuah tujuan gitu banyak masih oke, okay. Sedikit udah agak lupa-lupa ya. Oke, okay. Sekarang kita mantapkan lagi, kita ingat-ingat lagi ya tentang materi design thinking. Nah, untuk design thinking klasikal kali ini kita akan fokus banget ke tentang entrepreneur ya teman-teman, karena memang di pembinaan periode tahun ini kita akan lebih fokus ke entrepreneurnya. Oke, okay, teman-teman, karena mungkin nah, disiapkan ya teman-teman catatannya, lihat tuh. Tadi Nar udah nge-caps lock. Disiapkan catatannya, terus disimak materinya dengan seksama ya, karena nanti di-review, bisa tuh nanti teman-teman bisa share ke Instastory atau feed, kemudian tag ke LBB Jabar, nanti ada door prize tuh. Untuk resume terbaik ya, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin sambil menunggu teman-teman, yang belum hadir dan teman-teman di sini ya silahkan ajak lagi teman-temannya untuk join bareng kita belajar tentang design thinking entrepreneur pagi ini. Oke, teman-teman, mungkin karena sudah jam 9 ya, kita mulai saja ya. Kita mulai saja ya klasikal kali ini. Baik teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da ma ba'du. Teman-teman, alhamdulillah ya kita di Sabtu pagi ini bisa ketemu lagi, bisa kumpul lagi, meskipun dalam jaringan ya, kita masih ketemunya via online gitu. Teman-teman, kita pagi ini akan klasikal lagi tentang design thinking dengan pemateri yang sama ya, tentang design thinking di pembinaan tahun lalu. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan klasikal di pagi ini, mari kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk selanjutnya mungkin akan dibacakan dulu lantunan ayat suci Al-Quran oleh Nur Alim. Kepada Nur Alim, apakah sudah siap? Siap. Enggak, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام
المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر المتكبر سبحان الله عم ما يشركون. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Buka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'ti ka rabbuka fatarabba alam yajidka yatima fa'awa wa wajadaka dhalla fahada wajadaka dhalla fahada wa wajadaka ilan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammasa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis sadaqa allahul azim al fatiha assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah ya, terima kasih banyak kepada Nur Alim yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran di klasikal kita pagi ini. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran, klasikal kita kali ini menjadi lebih berkah ya teman-teman. Nah teman-teman, sebelum kita beranjak ke acara inti dari klasikal ini, di sini Teteh akan membacakan CV dari pemateri yang akan menyampaikan materi tentang design thinking kali ini ya. Nah, teman-teman di sini sudah ada Kang Taufik Rifai. Beliau merupakan product lead at Agile Innovation Lab. Kemudian Kang Taufik Rifai ini keahliannya itu memang ada di social enterprise, kemudian social business modeling, design thinking for social innovation, kemudian community development, agile project development, scrum framework. Kemudian untuk pengalamannya banyak sekali ya, beliau ini merupakan salah satu dosen di Universitas Pajajaran ya. Kemudian untuk
prestasinya ini sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Beliau ini merupakan Best Talent LPDP Alumni, kemudian Best Non Digital Social Enterprise pada tahun 2018-2019 from Minister of Finance Sri Mulyani, Menteri Keuangan ya teman-teman. Kemudian the winner of Local Entrepreneurship Development Program 2019 from Ford Foundation, kemudian Mentors of Youth Collab 2019 by UNDP and City Foundation, dan kemudian beliau Best ID on International Conference and Workshop on Design Thinking. Nah, teman-teman, kemudian pendidikannya Kang Taufik Rafai ini merupakan S1 di Universitas Pajajaran, kemudian magister di Institut Teknologi Bandung ya. Nah, teman-teman, itu ya sekilas Nan bisa dilihat ada kontaknya ya yang ingin nanti menghubungi Kang Taufik ini. Mangga teman-teman, kita simak saja langsung materi tentang design thinking entrepreneur ini kepada Kang Taufik Rifai. Saya persilahkan. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nuhun. Terima kasih teman-teman UWARDI Beasiswa Basnas Jawa Barat. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali meskipun secara online. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan punya semangat terus untuk belajar seperti itu. Karena teman-teman kalau pernah melihat pidatonya Mas Menteri Nadiem Makarim tentang ada pertanyaan yang bagus gitu. Kira-kira pemuda seperti apa sih di masa depan yang dibutuhkan oleh dunia gitu ya? Pemuda seperti apa yang diperlukan gitu? Dan jawaban beliau memang pemuda yang mencintai proses belajar. Jadi bagaimana kita punya kemampuan untuk lifelong learner gitu ya, menjadi pembelajar seumur hidup, itu menjadi salah satu kunci bagaimana kita bisa menjadi pemuda masa depan seperti itu. Dan insya Allah hari ini kita akan belajar tentang khususnya tentang bagaimana kita menerapkan pola pikir design atau design thinking ke dalam proses entrepreneurship seperti itu. Oke, untuk memulainya, sebelum memulai saya akan meminta teman-teman untuk menyediakan satu lembar kertas dan satu pulpen atau pensil atau spidol boleh. Kalau yang sudah silakan, oke nggak apa-apa. Tapi kalau yang belum, saya berikan waktu 1 menit untuk teman-teman cari satu kertas dan satu pulpen atau pensil atau spidol boleh. Silakan, saya kasih waktu 1 menit dari sekarang teman-teman untuk bisa membawa itu semua. Monggo silakan. Ya teman-teman, disiapkan ya kertas sama pulpennya. Oke. Okay. Satu lembar aja. Kita akan praktek ya, Kang ya. Ya, coba kita akan praktek kecil-kecilan itu ya. Oke. Okay. Siap. Oke. Okay. Ya, teman-teman. Oke, okay, kalau sudah coba tolong dilihat dong di layarnya. Udah ada kertas. Oke, okay, yang belum open kamera monggo di open kameranya. Oke, okay, siap. Mantap. Oke. Okay, siap. Nanti saya akan ini ya, akan random akan milih beberapa orang gitu ya. Oke. Okay. Oke, sip. Setelah itu, oke, monggo bisa disimpan dulu. Oke, next-nya, saya akan coba share screen, seperti itu. Nah, sekarang teman-teman, coba pakai, kalau yang pakai HP-nya, buka menti.com, www.menti.com, kemudian masukkan kode 7484-0865. Oke. Buka menti.com, www.menti.com, kemudian masukkan kodenya yang ada di layar 7484-0865. Nah, nanti ada pertanyaan, hal penting apa dalam memulai usaha? Silakan teman-teman submit jawabannya di situ. Monggo. menti.com, masukkan kodenya 7484-0865. Oke, niat. Oke, ada yang bilang niat, siap. Organisasi usaha. Oke, niat dan tekad yang kuat. Oke, lagi tekad. Oke. Tekad, fokus. Oke, apalagi nih? Keberanian, partner. Oke,
ide, oke okay, ide. Kemudian ada planning, keberanian. Apa lagi nih? Ada kemauan, big why alias alasan, oke okay, orientasi usaha, apa lagi nih? Oke. Okay. Niat dan sasaran. Oke, okay. Planning dan niat, komitmen. Oke, okay, ini baru 27 orang yang submit, berani coba, keberanian. Oke, okay. Jangan takut, betul, belajar ilmu. Oke, okay. Mulai. Belajar ilmu dahulu. Oke, okay. Planning. Beri 31 orang. Oke, okay. Saya berikan waktu 2 menit lagi teman-teman bisa submit. Oke, okay, 40 orang nih dari sekitar 129. Oke, okay, kurang 50% juga belum. Yuk, saya targetin sampai 50% deh yang submitnya. Monggo. Modal, partner, rencana, konsep, fokus. Kerja keras, komitmen. Oke, okay, 53 orang, baru 53 orang. Oke. Okay. Produknya punya nilai, oke. Okay. Keberanian. Oke. Okay. Lalu 58 orang. Oke, dua lagi deh, dua orang lagi deh, sampai 60. Oke, oke. Oke, sip. Apa-apa, ada 60 lumayan ya. 50% lumayan sedikit. Oke, oke, makasih teman-teman jawabannya. Dari sini kita bisa, teman-teman bisa lihat layarnya ya, lihat layar Zoom-nya. Teman-teman bisa melihat nih kata-kata yang muncul ketika hal penting apa sih yang perlu kita pikirkan dalam memulai usaha gitu. Macam-macam jawabannya, ada yang ide, niat, modal, apa kemudian action, betul, fokus, usaha, rencana, belajar ilmu, berani mencoba gitu. Ini semuanya benar gitu. Namun apa ya? Ada satu kata yang saya harapkan muncul tapi belum muncul gitu. Apa? Apa kata itu? Apa ya? Gini. User centric gitu ya. Karena hari ini kita akan belajar design thinking, maka apa ya? Perlu gitu teman-teman menjadi fokus utama gitu dalam ketika kita bisa meng-create ataupun mendevelop usaha itu seperti itu, bagaimana kita bisa menciptakan produk ataupun yang sesuai dengan kebutuhan si usernya gitu. Jadi ini nggak ada kata-kata kayak memahami pengguna, memahami user seperti itu. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Oke, oke, oke. Next, saya akan mulai ke materi. Oke, siap. Oke, okay. Jadi di tahun lalu kita pernah belajar design thinking ya teman-teman. Namun hari ini saya akan coba lebih spesifik seperti itu, bagaimana kita bisa menggunakan framework ini, menggunakan cara berpikir ini untuk bisa mendevelop sebuah usaha ataupun bisa mengembangkan sebuah usaha yang sudah ada seperti itu. Nah, namun hari ini saya akan coba lebih fokus ke apa ya, ke empatinya gitu, getting started with empathy, bagaimana empati. Prinsip user-centric atau berorientasi pada pengguna menjadi prinsip yang perlu kita kuasai dan selalu kita tekankan dalam pikiran kita seperti itu. Oke, okay? Nah tadi saya sudah meminta teman-teman untuk membawa kertas dan pensil maupun pulpen maupun spidol. Nah sekarang tugasnya adalah saya akan berikan waktu sekitar 5 menit. Ini mah. Oke, okay, tugasnya ini adalah dalam waktu 5 menit teman-teman tolong nggak, ini jadi apa, jadi salah satu contoh brontom ya yang sangat mahal banget ini. Nah sekarang teman-teman kalau dikasih kebebasan ide gitu ya, saya akan kasih waktu sekitar 5 menit untuk teman-teman gambarkan desain sepeda yang berguna dan menyenangkan. Ini dia berguna dan menyenangkan. Oke, okay? Udah paham ya, nggak perlu nggak bagus-bagus. Sekarang teman-teman coba gambarkan nih menurut teman-teman sepeda yang berguna dan menyenangkan seperti apa sih? Monggo digambarkan sekian. Oke, waktunya 5 menit dari sekarang.
Gambarnya yang gede ya, karena nanti akan ditunjukkan di layar coba. Monggo, silakan gambarkan. Silakan berkreasi, nggak usah nyontek apa ya, yang ada di pikiran teman-teman. Silakan, gimana bentuk dari bentuk, gimana sih bentuk sepeda yang fun and useful itu seperti apa? Silakan. Nggak perlu browsing, nggak perlu, silakan gambar aja, sketsa kasar aja nggak apa-apa. Ayo teman-teman, sudah digambarnya? Oke. Oke, 2 menit lagi waktunya teman-teman. Silakan. Satu setengah menit lagi. Nanti saya akan memilih 2 orang ya untuk bercerita tentang apa yang digambarnya nanti sambil ngeliatin di layar seperti itu. Oke, okay, waktunya sudah habis. Oke, okay. Okay, saya akan memilih ya. Saya akan meminta siapa ya? Ahmad Nurul Mutamam. Oke, okay. Ayo, Kang Ahmad, coba ditunjukkan gambarnya dan diceritakan ke teman-teman apa yang digambarnya. Coba, silakan. Mungkin bisa di spot ya, Mas Ahmad oleh host, biar kelihatan semuanya. Oke, silakan diceritakan Mas gambarnya, ditunjukkan. Oke. Sebelumnya mohon maaf kalau gambarnya kurang jelas. Ini lebih menyerupai ke mobil sih, cuman sepeda ini saya membuat seperti ini supaya yang pertama itu para lansia itu bisa juga bersepeda dengan nyaman. Nah, para lansia okay. Itu bersandar ke belakang tanpa merasa kelelahan. Nah, untuk kontelannya, kontelan dalam backup gitu. Jadi, walaupun kita tidak mengontel, sistemnya itu tetap berdiri tegak gitu. Oke. Oke, okay, sip. Makasih, Kang Ahmad. Next-nya saya ke perempuan. Mungkin ke Teh Siti Habibah. Mungkin Teh. Bisa ditunjukkan dan dijelaskan gambarnya, monggo. Monggo bisa di spot ya, oke. Okay. Ini sih gambar sepeda biasa gitu yang biasanya ada soalnya nggak bisa ngegambar juga jadi seadanya. Gimana coba diceritakan, tolong ceritakan. Jadi kalau ini sepeda biasa gitu yang biasanya ada. Hmm. Gitu. Hmm. Ya seperti itu Pak. Oke, gak apa-apa. Makasih ya, Mbak Siti. Oke, satu lagi mungkin ada yang mau bercerita tentang sepeda yang dibuatnya kayak high tech gitu. Mungkin ada teman-teman, ada yang mau silakan kalau mau bisa buka open mic-nya. Open mic-nya boleh. Kang Alim deh, mau Kang Alim tuh. Yang tadi tilawah sih. Gambar apa nih, Kang? Coba monggo.
Masih di mute Kang Alim. Oke, okay, sip. Mana nih? Cok, mau gak ceritain Kang? Nah, ini ceritanya stirnya ada variasinya dan peleknya ada variasinya biar agak enjoy dipakainya itu. Apa variasinya, apa gimana? Ya, variasinya salah satunya diantaranya dari pegangan itu stir. Stirnya agak pendek dan agak melengkung. Oke, sip. Makasih teman-teman ya. Yang teman-teman tadi udah nggambar sepedanya ya. Oke. Nah, itu teman-teman tadi ya pura-puranya teman-teman misalkan hari ini apa ya menjadi seorang produsen sepeda yang tadi udah merancang desain sepedanya dan mau di-launching kepada pasar gitu. Kemudian next-nya adalah next-nya adalah ini teman-teman. Bagaimana jika si bapak ini tuh adalah pengguna dari sepeda yang Anda gambar. Bagaimana orang yang mempunyai apa keterbatasan ini, disable ini tuh adalah pengguna ataupun konsumen dari sepeda yang teman-teman tadi gambar. Coba ada nggak yang bisa dipakai gitu dari gambar-gambar dari teman? Mungkin sama kalau sama sepeda Kang Ali mungkin nggak bisa gitu. Atau tadi juga dari tes Siti Abibah juga nggak bisa gitu. Mungkin teman-teman juga ya, saya nggak tahu, mungkin mayoritas mungkin ya, apa yang kita gambar itu tuh tidak sesuai dengan kebutuhan si pengguna gitu. Nah, tadi itu saya nunggu pertanyaan, Kang, buat siapa pengguna sepedanya? Nggak ada pertanyaan gitu-gitu. Nah, ini teman-teman, jadi pelajaran nih dari dua gambar ini, dari dua apa ya eksersis ini itu, bagaimana kita ketika kita mendevelop sebuah produk, jasa, program, kebijakan itu, tidak pernah berempati kepada siapa pengguna dari produk kita gitu. Kadang kita terlalu apa ya, terlalu mi gitu, terlalu kita banget berpikirnya terlalu kita gitu. Tidak pernah kita coba mengeluarkan empati kita. Bagaimana kita jarang sekali untuk bisa melihat lebih luas sebenarnya itu yang kita bangun itu, yang kita buat itu buat siapa sih gitu. Itu menjadi hal yang sangat fatal teman-teman gitu. Next-nya ya. Jadi itu ya, pembelajaran yang ingin saya bagikan kepada teman-teman bagaimana kita ini, apalagi di konteks hari ini yang serba cepat berubah, user oriented itu menjadi salah satu item yang perlu sangat dijaga dalam menciptakan sebuah produk-produk atau jasa seperti itu. Nah, kalau kita lihat data, kenapa sih usaha saya itu gagal? Gitu. Ternyata setelah disurvey, ini juga adalah hasil berbagai macam surveyor seperti itu, ternyata nomor satu kenapa startup itu fail, gagal itu, mereka ngebuat sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh si pengguna, si konsumen. No market need, dia nggak bikin sesuatu yang dibutuhkan oleh market gitu. Dia bikin sesuatu bagus, kok keren banget, ini idenya bagus gitu. Kemudian ketika di launching, kok nggak ada pasar? Nah, iyalah. Karena kita ngebuat sesuatu yang nggak dibutuhkan oleh pengguna gitu. Kan ya sangat fatal banget kan. Udah mah kita mungkin mengeluarkan modal yang banyak, waktu yang habis, mengganggu waktu yang lain gitu mungkin, mengganggu waktu kuliah mungkin teman-teman masih kuliah, ketika udah jadi nggak tervalidasi produk kita gitu, no market need nih, they build something people don't want right now gitu. Jadi ini menjadi sangat fatal sekali gitu teman-teman, bagaimana kita jangan sampai lah udah tahu ilmunya, misalkan teman-teman udah tahu desain dikit, tapi ketika aksi nggak dipakai ilmunya gitu, jadi sangat sayang banget gitu. Jadi itu background ataupun alasan-alasan yang saya dengar ke teman-teman, kenapa sih kita butuh desain dikit seperti itu. Nah, if you want to build product that relevance to people, jika kita ingin menciptakan sebuah produk yang relevan, yang sesuai dengan kebutuhan orang, you need to put yourself in other shoes. Kita perlu berdiri di kaki orang lain. Artinya kita bersudut pandang orang lain. Artinya kita menjadi orang lain. Orang itu siapa? Ya pengguna kita gitu. Ini adalah quotes dari apa foundernya Twitter gitu ya, Jack Dorsey gitu.
bagaimana kita bisa menciptakan sebuah produk ya. Ingat, produk yang relevan dengan orangnya. Ya, kalau kita mau bikin produk yang dibutuhkan oleh konsumen, berarti kita harus nanya konsumennya dulu gitu, memahami konsumennya seperti itu. Dan akhirnya kita akan belajar itu semua. Oke, okay. Itu background yang lain. Next-nya adalah ini. Kenapa kita perlu design thinking, teman-teman? Problem one. Product development cycles run too long, causing teams to lose enthusiasm and focus. Ini konteksnya dalam dunia pengembangan produk IT, teman-teman ya. Tapi sangat relevan juga dalam produk-produk UMKM seperti itu. Jika teman-teman menghabiskan waktu di pengembangan produk, gimana biar rasanya enak, apa tekanannya sesuai dan bla 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 gitu, itu akan membuat teman-teman capek, lost focus, dan lama kelamaan semangatnya akan hilang gitu. Karena terlalu fokus bikin produk, wah gimana produknya enak, nggak mau diluncurkan sebelum produknya bagus seperti itu. Saya pernah dulu waktu kuliah teman-teman ketemu teman yang ngebikin apa ya, produk dari pengolahan mangga seperti itu, belum mau diluncurkan karena masih R&D gitu, masih R&D gitu, nggak mau dicoba di testing dulu, nggak mau gitu, nunggu betulnya sempurna gitu. Somehow dengan tetap memegang proyek tersebut, itu ngebuat dia itu lama-lama capek, dan ternyata lama kelamaan juga apa ya, tim yang dia ajak tuh lama kelamaan udah bosen dan lama-lama bubar gitu, karena terlalu fokus di pengembangan produk. Nah, ada cycle gini, idea, build, launch, data. Kita punya ide nih, kita punya ide bikin produk, kemudian kita build, kemudian kita bangun produknya, kita buat produknya, kita launching, kita kirimkan, kita sebarkan kepada konsumen, dan kita dapat data pembelajaran. Next, nah ini, idea, duitnya lama banget, terus lama waktunya di pengembangan produk, dibikin produknya, diuji coba terus, tapi belum pernah di testing, belum pernah di launch. Terus, kayak gitu terus. Mungkin teman-teman pernah ya melihat ataupun merasakan ini gitu, bagaimana kita terlalu apa ya, penakut gitu, takut gagal, takut apa gitu, karena terlalu fokus, terlalu asik di produk seperti itu. Nah, ada yang iklan yang bagus yang bisa kita pelajari dari iklan Tokopedia ya. Saya akan coba putarkan untuk teman-teman. Nanti teman-teman bisa menyimak dan akan saya tanya dapat pembelajaran apa dari iklan ini. Mungkin teman-teman juga pernah lihat iklan ini. Sebentar. Ini Pak. Kisah yang terkenal.
sebanding perasaan. Aziz, siapa? Mana? Jam yang paling sempurna. Papa, papa, papa. Kuhiraukan waktu, kuberikan semuanya. Oke. Gitu teman-teman ya. Gimana suara nonton ini? Kemudian saya akan coba teman-teman bisa buka menti.com lagi. Oke. Bentar ya. Oke, teman-teman sama, buka menti.com lagi. Masukkan juga kode yang sama kayak yang tadi dan coba teman-teman, apa sih pelajaran yang teman-teman bisa dapat dari video tersebut? Monggo dituliskan apa pelajaran dari video tersebut. Masuk ke menti.com. Masukkan kodenya 7484065. Kayaknya begitu berharga, mantap. Time, oke. Okay. Apalagi, jangan terlalu larut, oke. Okay. Ya, waktu tidak bisa diulang, work time, oke. Okay. Memulai, time is money, memulai, ya. Oke. Okay. Jangan terlalu fokus, jangan satu hal tapi yang lain, berikan yang terbaik, jangan nunggu sempurna, time is money, waktu berharga. Oke, boleh memanfaatkan waktu. Oke, wah di sini ada keyword-keyword yang saya harapkan keluar, alhamdulillah, terima kasih. Oke, next apa lagi nih? Waktu adalah pedang, widih, salam deh. Jangan sampai terlambat, waktu berharga, jangan menunda, jangan mematikan ego, berani mulai, mulai aja dulu. Hargai waktumu, time is money. Jangan mudah menunda, jangan takut mulai. Okay. Oke, boleh 32 orang ini. Oke, sip. Makasih teman-teman atas ininya, partisipasinya. Betul, memang dari video tersebut kita bisa belajar bahwa jangan menunggu sempurna. Gitu. Tadi ada yang ngomong kita jangan menunggu sempurna dan jangan terlalu fokus gitu ya teman-teman di ya dia kan si bapak ini kan terlalu fokus bikin jam sampai dia pengen yang terbagus gitu pengen yang terbaik gitu sampai dia melupakan sekitarnya gitu dia lupa melihat sekitar bahwa sekitar telah berubah gitu bahwa sekitar telah berubah telah mengalami banyak perubahan-perubahan anaknya tadi sudah besar dan sebagainya gitu ya nah konteksnya dalam wirausaha teman-teman ketika kita terlalu asik di apa ya, di misalkan contoh di sini pengembangan produk teman-teman bikin produk sampai sempurna
sampai bagus, tapi ternyata di luar sana tuh lingkungan sudah berubah gitu. Mungkin saja kebutuhan konsumen sudah berubah, zaman sudah berubah, sehingga produk kita tidak relevan lagi, tidak sesuai dengan kebutuhan di luar sana gitu. Dan dari video tersebut sebenarnya itu bisa kita tarik kesimpulan, tarik pembelajaran bahwa kesempurnaan itu hadir dari proses iterasi, dari proses uji coba, di testing kepada pengguna, kita mendapatkan feedback, yang feedback tersebut kita gunakan untuk memperbaiki produk kita gitu ya. Jadi kesempurnaan produk itu dalam artian konteksnya itu produk yang tervalidasi itu kita melibatkan siapa? Melibatkan konsumen untuk memperbaiki produk kita seperti itu. Jadi jangan kita sendiri tapi bisa melibatkan orang lain dalam artian konsumen seperti itu. Oke, itu pembelajarannya. Next, terima kasih teman-teman. Oke, itu masalah pertama ya teman-teman, tentang bagaimana kita terlalu asik seperti itu. Oke, next adalah problem kedua. Produk development cycle, siklus pengembangan produk tanpa adanya customer validation, tanpa adanya validasi dan keterlibatan konsumen, lost customer focus. Kita kan kehilangan konsumen teman-teman. Jadi kalau teman-teman bikin produk terus dikembangkan tanpa melibatkan konsumen, ya sama aja kita akan kehilangan konsumen gitulah. Kenapa? Karena kita butuh feedback dari mereka gitu. Mungkin teman-teman ada yang punya produk-produk UMKM yang mungkin produknya manis seperti itu, kita fokus bikin produknya lebih enak gitu, manisnya kerasa gitu. Tapi tanpa kita dalam proses pengembangannya melibatkan konsumen, mungkin saja akan berubah, akan kehilangan konsumen itu. Contoh hari ini ya, dengan adanya COVID kan, COVID itu meluluhlantakkan berbagai macam sektor-sektor kehidupan gitu, apalagi di makanan itu ya. Bagaimana konsumen hari ini itu sangat 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 concern di bidang kesehatan dan kesehatan kebersihan makanan gitu ya. Sehingga dengan adanya concern tersebut, berarti kita harus apa ya, menjadi feedback bagi kita bagaimana kita bisa menciptakan produk yang sehat dan bersih seperti itu. Nah gitu ya teman-teman, masalah yang kedua. Contoh nih ya, sama masih pakai platform framework idea build launch data. Teman-teman itu dimulai dari idea apa? Wah, saya pengen usaha kuliner. Ah, kayaknya bikin dimsum mentai yang sedang lagi hits ya, semua itu dimentai kan, mentai semua mentai. Bakal laku nih, kuy ah gitu. Jadi teman-teman mungkin punya ide gitu ya, manual jadi gitu, atau nanti teman bisa dikontekskan dengan usaha masing-masing. Ada yang bikin apa? Konveksi kah atau apakah gitu ya. Pertama kita punya ide, wah idenya bakal bagus nih kayaknya kalau kita bikin produk ini, bikin jasa ini. Contohnya di sini, wah kita mau bikin dimsum mentai. Itu idenya. Next-nya, oke. Okay. Apa build-nya? Ya udah, belanja ke pasar, beli bumbu, beli bahan-bahan dimsum, ikannya, apa mentainya, kejunya, dan sebagainya gitu, dimasak, enak gitu. Itu di build-nya ya. Bagaimana build itu tahapan kita membuat produknya, membangun produknya. Di launch, oh udah jadi nih, udah enak. Dicobain enak, launch. Launch-nya apa? Bikin kedai mungkin di depan rumah, atau teman-teman bikin IG, jual online, bikin postingan, berpostingan, mulai jualan deh di launch. Blablabla, kemudian datanya, nangis Bombay sepanjang malam, di sementanya nggak ada yang mau beli atau nggak laku. Nah, dari sini, kita apa ya? Kita dapat insight gitu, teman-teman, bagaimana dalam proses mulai dari idea sampai data itu, kita tidak ada customer validation gitu. Maka penting banget kita untuk melakukan customer validation. Artinya, kita nanya ke pengguna, ke konsumen. Konsumen itu tuh maunya apa, butuhnya apa, masalahnya apa gitu. Kayak gitu ya, sehingga nanti kalau kita launch dan di datanya kita bisa mendapatkan feedback yang bagus. Bagaimana produk kita tuh dibutuhkan, lakulah oleh konsumen seperti itu. Nah, dari sana kita beranjak ke design thinking teman-teman. Jadi dengan adanya masalah-masalah tadi, ini menjadi sangat relevan, sangat menjadi masuk akal bagaimana design thinking itu menjadi proses, menjadi sebuah pendekatan berpikir bagaimana kita bisa mengolah
empati pengguna, bisa mengolah masalah atau kebutuhan pengguna menjadi sebuah produk yang user-centric, yang kalau kita berikan kepada si pengguna, bakal diterima gitu. Nggak langsung diterima, tapi at least sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Karena dari mulai empathize, ya pertama itu empati, tadi susah sedasi empati itu apa, define kita menentukan masalahnya apa, idea kita nyari ide, prototype kita membuat prototype-nya, kayak tadi ya, empathize, tadi di sebelumnya nggak ada empathize, define kita bikin apa, oh kita mulai dari ide, bikin apa, bikin dimsum, masak, dijual, nggak laku. Kayak gitu. Nah, di sini kita teman-teman user-centric approach, pendekatan yang people-centric, yang pendekatan yang berorientasi pada si penggunanya, pada si konsumennya. Di sini tinggi dimulai dengan empati yang dalam dan mengerti kebutuhan dan motivasi pengguna. Empati adalah kunci kemampuan untuk mengerti dan memahami perasaan orang lain. Teman-teman, menurut teman-teman nanti boleh di chat Zoom gitu ya, lebih dalam mana antara simpati dan empati? Monggo bisa di chat Zoom. Antara simpati dan empati lebih dalamnya mana nih? Empati, oke. Okay. Ya, betul. Empati, betul. Empati itu, teman-teman, apa ya, susah gitu ya, menembut empati susah gitu ya. Ini, teman-teman, saya pernah ini ya, Akang pernah ngobrol sama dosen-dosen di Universitas Prasetya Mulia, Prasmul Business School gitu ya. Memang mayoritas mahasiswa yang satu masih berada seperti itu, yang rata-rata mereka itu punya usaha. Bapaknya itu udah punya usaha, jadi family business, yang rata-rata usaha keluarga diturunkan ke anaknya. Nah, anaknya kuliah di Prasmul gitu. Nah, tapi yang bagusnya itu si Prasmul ini tuh punya concern di bidang social entrepreneurship gitu ya, teman-teman. Bagaimana ingin ada mata kuliah social entrepreneur gitu, bagaimana ingin menjadikan mahasiswanya menjadi profil-profil wira sosial gitu. Nah, dan lucunya teman-teman, salah satu bentuk menumbuhkan empati itu adalah mereka tinggal di desa gitu. Untuk membuat empati, mengasah sensitivitas, mereka tinggal di desa seperti itu. Mungkin teman-teman ya hari ini mungkin yang lebih cenderung mungkin tinggal di pedesaan, di akar rumput, kita mungkin tidak terlalu kesulitan untuk menemukan empati gitu ya. Tapi meskipun kita sudah punya empati yang kuat, mungkin pernah melihat sesuatu yang lebih sedih daripada kita, atau isu-isu sosial yang teman-teman temukan di lapangan gitu, itu juga ngajarin kita untuk punya empati yang kuat gitu. Namun kadang empati yang kuat ini tuh ketika kita di konteks ke dalam bentuk usaha itu nggak dipakai gitu. Bikin usaha itu nggak pakai empati gitu, nggak pakai empati ke pengguna gitu. Jadi harapannya teman-teman sekarang insya Allah punya pemahaman yang lebih bagus bagaimana kita bisa perlu meningkatkan empati seperti itu. Konteksnya lagi dalam kegiatan usaha seperti itu. Empati itu apa tadi ya? Empati is work you to understand. Bagaimana kita bisa memahami si pengguna, memahami orang. The way they do things and why. Jadi memahami cara mereka berpikir, cara mereka berkata, berperilaku, supaya mengetahui bagaimana kesehariannya seperti itu. Nah, teman-teman, di sini rata-rata semester berapa nih? Ada yang udah semester 7 atau akhir, yang udah skripsian, ada nggak? 8, wah, Kang Ahmad ini 8. 8, oke. Oke, siap. Nah, teman-teman nanti mungkin yang akan berhadapan dengan skripsi ataupun TA, tugas akhir, teman-teman kan akan melakukan riset kan, gitu. Melakukan research gitu. Yang mungkin nanti ada beberapa riset yang objeknya adalah masyarakat gitu kan. Teman-teman akan melakukan respon apa melakukan wawancara, interview dengan respon yang sudah dipilih gitu ya. Nah, ketika teman-teman nanti itu melakukan itu, teman-teman sudah melakukan empati gitu ya. Kita akan mencari informasi yang lebih dalam dari si masyarakat tentang sebuah topik yang teman-teman akan bawa ke dalam topik penelitian seperti itu. Jadi ketika teman-teman melakukan empati itu, teman-teman melakukan research gitu. To empathize is to research gitu ya. Nih, to question everything you observe instead of judging. Jadi teman-teman nanti akan menanyakan, teman-teman itu perlu menanyakan hal-hal yang sudah dirancang daripada kita berapa? Daripada kita berasumsi, judgment, teman-teman lebih baik
tanyakan kepada si pengguna, tidak kepada masyarakat. Gitu. You should also listen to others open-mindedly rather than focus on point that cut your obvious. Nah, penting juga teman-teman, ini sih apa ya, meskipun nggak mayoritas, skill mendengar orang tuh kurang dilatih gitu ya. Mungkin kita terlalu sering diajarkan untuk lebih banyak berbicara ketimbang mendengar gitu ya. Nah, berempati juga melatih kita untuk bisa mendengar gitu. Patut bersyukurlah kalau teman-teman punya banyak teman yang teman-teman dijadikan sebagai apa ya, sarana curhat gitu ya, curhat ke teman-teman. Berarti itu sudah tinggal langsung teman-teman apa ya, punya skill mendengar yang bagus dan bisa punya kesempatan untuk melatih skill mendengar gitu. Karena mendengar itu benar-benar butuh apa ya, butuh dikosongkan pikirannya dulu, nggak langsung judging, nggak langsung bikin blok, itu nggak bikin tembok dulu, tapi teman-teman bisa ngebuka pikiran, membuka hati untuk bisa mendengar apa yang katakan, dan dari sana kita bisa paham tentang masalah mereka gitu. Teman-teman nanti konsumen naik kepada membuka pikiran kita, mengkosongkan gelasnya kita dulu sehingga nanti teman-teman bisa mendapatkan informasi. Yang keempat, you must become fully objective. Teman-teman harus punya objective yang nanti akan di state di awal. Jadi teman-teman nanti ketika teman-teman melakukan observasi ke pengguna apa ya, ini they are the expert. Mereka itu lebih tahu daripada topik ini. Dia itu nggak perlu apa, nggak perlu bikin terhadap suatu topik permasalahan. Teman-teman harus tahu yang benarnya gitu, dan itu salah loh. Enggak kayak gitu. Nah, mungkin di pikiran kita selalu kayak selalu melakukan enggak gitu, jangan pernah ada gitu. Karena itu akan mengurangi objektivitas mencari informasi gitu. Karena di awal kita udah bikin blog duluan. Jadi enggak boleh dalam empat itu. Nah, berempati dengan cara apa? See their world, kita melihat kita melihat dunia mereka, apa yang mereka pikirkan, understand their feeling, kita mengerti juga apa yang mereka rasakan, bagaimana perasaannya, appreciate them as human being, bagaimana kita memperlakukan mereka sebagai sesama manusia yang perlu diapresiasi dan dihargai, communicate your understanding, dan bagaimana juga nanti kita bisa membuat apa, saling memahami lah, yang begitu teman-teman memahami apa masalahnya, apa kebutuhannya, seperti itu. Nah, kenapa kita perlu berempati teman-teman? Katanya di grup chat. Kenapa sih empati penting? Coba mau di chat. Kenapa empati penting? Wah, keren nih, Orisa Sativa. Karena kita yang akan menjadi problem solver melalui produk kita. Betul, keren banget. Ya, karena nanti kita kan, jadi teman-teman, desainnya itu ada dua perspektif. Coba kalau saya balik ke sini ya. Nah, ini tuh, dua perspektif. Perspektif empat itu, perspektif empathize dan define itu perspektif user. Ya. Perspektif pengguna. Kita mengerti kebutuhan mereka, kita mengerti masalah mereka itu apa sih, itu di empathy and depend. Sementara ketika kita nyari ide, prototype itu bikin prototype, bikin perwarupa, bikin produknya, dan testing, itu adalah dari sudut pandang kita sebagai seorang produsennya gitu. Jadi teman-teman nanti perlu melatih gitu ya, oh ini sudut pandang pengguna, ini sudut pandang kita sebagai seorang desainernya, seorang problem solvernya gitu. Kenapa yang berarti penting? Nah, saya ingin ngajak teman-teman ke sejarah gitu ya. Ya, kalau tadi kan kenapa empati ya? Karena kita perlu mengerti ini ya, perlu mengerti masalah pengguna gitu. Nah, kalau kita flashback ke belakang teman-teman, kenapa sih ada sejarah empati penting itu kenapa? Kenapa kalau bikin produk kita perlu empati gitu. Ini apa ya? Sejarah dari dulu ya, mungkin ada apa revolusi industri
yang itu tuh apa? Ya waktu itu referensi itu sangat apa? Industri yang menghasilkan banyak produk, mass produce goods, mass consumerism gitu ya. Bagaimana semua itu sama rasa bikin ribuan produk kayak gitu. Tapi ketika shifting jadi ke post industrial itu ada perubahan-perubahan ternyata teman-teman. Apa? The one size fits all. Jadi pendekatan one size fits all, satu ukuran untuk semua itu enggak relevan lagi gitu. Enggak relevan lagi karena ternyata sudah muncul sudah muncul pemahaman-pemahaman mengenai personalisasi, personalized sesuai dengan apa karakternya masing-masing konsumen kayak gitu. Mass consumption driven by industrial revolution and the invention of factories is putting a huge environmental focus on our planet gitu ya. Jadi di sisi lain juga ternyata ketika produksi itu tuh mass production, mass consumerism itu merusak alam gitu. Sementara di masa depan itu dengan bisa produk yang berkelanjutan dan secara lingkungan juga bisa lebih aman seperti itu. Itu yang pertama. Nah, ini juga yang paling penting juga nih. What they say and what they don't say. Jadi ketika teman-teman melakukan wawancara, melakukan empati, interview, deep interview, ngobrol dengan pengguna, dengan masyarakat, dengan konsumen, ada hal-hal yang itu tuh dikatakan oleh pengguna, dikatakan oleh, tapi sebenarnya itu kayaknya bukan yang itu deh gitu. As a designer, we need to develop intuisi, imagination, and emotional sensitivity and creativity in order to dig deeper without praying to personally. Jadi ketika kita ngobrol itu jangan, karena mungkin ada orang yang nggak terlalu nyaman gitu ditanya-tanya gitu ya, sehingga mereka mungkin mengatakan apa yang mereka tidak kata, apa yang mereka mengatakan apa yang bukan sebenarnya gitu. Jadi apa, ada pesan terselubung gitu ya. Nah, dengan berempati juga kita sebagai seorang designer, sebagai seorang problem solver gitu dan produser gitu perlu punya intuisi, perlu punya imajinasi gitu. Saya yakin teman-teman kalau teman-teman ngobrol sama seseorang yang sudah dekat gitu ya, kadang setelah ngobrol itu kita bisa mendapatkan pembelajaran yang kayaknya si orang ini tuh orangnya kayak gini deh gitu. Nah itu intuisi kan, kayaknya konsumen ini tuh masalahnya ini deh gitu. Kayaknya orang ini tuh orangnya kayak gini deh. Kayaknya dia tuh orangnya kayak gini nih. Nah itu kayaknya itu, intuisi itu muncul karena kita setelah ngobrol gitu. Setelah kita bisa menciptakan meaningful conversation dengan mereka. Tapi ini tuh sifatnya masih asumsi gitu ya. Intuisi ini sifatnya asumsi gitu, yang perlu divalidasi nanti ketika bikin produk gitu. Jadi teman-teman ketika dalam proses define, dalam tahap kedua design thinking, teman-teman itu mendefine masalah user, tapi masih asumsi. Yang di mana asumsi ini tuh perlu divalidasi melalui produk teman-teman ketika di tahap testing. Define masalahnya, bikin produknya, jadi produknya, di testing kepada si pengguna. Saya bikin produk ini, udah nggak menurut kamu itu benar, berfungsi nggak, berguna nggak, atau gimana gitu. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman, ada proses apa ya, proses validasi ya, memvalidasi asumsi kita seperti itu. Oke, nah yang kedua juga nih, ternyata empati juga menjadi poin penting dalam kesuksesan usaha gitu. Jadi teman-teman dalam design thinking itu ada tiga pendekatan solusi yang kita ciptakan itu harus memenuhi tiga kaidah, tiga syarat lah. Yang pertama itu apa nih? Feasibility, artinya produk yang kita ciptakan itu tuh secara teknologi itu feasible. Ada teknologinya yang bisa dimana nih. Teman mau bikin yogurt dari apa misalkan? Ada nggak teknologinya yang bisa ngebuat yogurt itu? Oh ada, oke berarti itu desain ya. Oke, visibility secara teknologi itu ada. Yang pertama. Yang kedua, viable. Secara usaha ini untung nggak sih? Untung nggak secara visibility ini, visible nggak? Secara usaha itu menguntungkan nggak? Berapa HPP-nya? Kapan BEP-nya? Dihitunglah dari sisi finansial. Bagaimana usaha kita itu? Apakah
apa proyeksinya tuh untung atau enggak sih gitu. Oh untung, misalkan dalam itu 3 bulan ini udah BEP nih, udah balik modal nih 3 bulan, oke untung. Nah kemudian yang paling penting itu ini teman-teman, yang terakhir di atas, desirability, humans. Orangnya mau menerima enggak gitu, orang usernya mau enggak, konsumennya mau makan enggak, mau pakai produk kita atau enggak gitu. Nah ketika kita bisa menciptakan antara ini, desirability, viability, dan accessibility, maka kita menciptakan sebuah inovasi yang bagus, yang itu tuh bisa membantu kita untuk bisa menciptakan produk yang sukses seperti itulah. Many leaders within their innovation learn entrepreneurship space in which design thinking is prevalent have repeatedly pointed to the three parameters that define successful product or service. Jadi tiga parameter ini salah satu yang sangat familiar digunakan diterapkan hari ini, bagaimana ini bisa menjadi syarat agar produk kita tuh bisa sukses dan diterima oleh pengguna. Jadi teman-teman nanti kalau teman-teman hari ini udah punya usahanya, bisa direfleksikan kembali apakah teknologinya bisa atau enggak, apakah humansnya tuh penggunanya tuh mau atau enggak, dan secara usaha ini menguntungkan atau enggak seperti itu. Nah, contoh yang lain nih. Teman-teman pernah dulu nonton iklan Google Glass? Coba kita lihat iklannya ya. Sebentar. Oke, sebentar. Here are the basics of how to use glass. This is your touchpad. It runs from your temple to your ear. Tap the touchpad to wake up glass. You should see the display above your line of sight. Adjust it to see everything. The home screen shows a clock. This is your timeline. It's a row of cards. Things to the left are happening now or coming up, like the weather, an upcoming flight, or an event in your calendar. You can tap on any card to see more. Swipe down anywhere to go back to the timeline. Cards to the right of the home screen are from the past. For example, messages, videos, or photos. Tap on a photo to share it and choose one of your friends. Swipe down to go back to standby. And have fun exploring. Oke. Okay. Oke, okay, teman-teman, itu Google Glass ya, produk dari Google yang cukup high tech seperti itu ya, teknologi. Tapi ternyata setelah dipelajari itu, ini produk yang gagal gitu. Jadi designing itu empathy, bagaimana ini dibentuk kayak diciptakan nggak pakai empati gitu ya, di mana aja nggak pakai empati teman-teman. Jadi dari artikel yang saya baca, ternyata orang itu aneh loh teman-teman. Misalkan teman-teman jadi tidak memperhatikan aspek sosial masyarakat ketika bikin Google Glass ini. Coba teman-teman, aneh nggak sih teman-teman di kerumunan orang pakai Google Glass kemudian bilang oke Google kirim peta, ngomong gitu, coba kan pasti dilihatin kan sama orang lain, ini orang ngapain sih ngomong gitu kan. Jadi ada apa, ada awkward gitu, ada kecanggungan gitu di bis misalkan, atau di angkot, atau di mana. Oke Google, tunjukkan peta. Oke Google, rekam kamera. Oke Google, gitu kan. Ini kayak pasti dilihatin kan, ini orang ngapain sih gitu ya.
ini orang ngapain sih gitu. Sehingga ini tuh jadi apa ya? Jadi salah satu bentuk produk yang tanpa berpikir tentang konteks sosial gitu. Jadi apa yang mereka mungkin lebih ke cenderung apa yang ke pengguna lihat gitu ya. Ya itu betul juga tuh. Produk juga tidak apa tidak lalu apa? Kurang relevan buat rutinitas betul ya. Apalagi kan sekarang kan zamannya sekarang ya mungkin lebih enak pakai handphone terus chatting apa ya langsung searching di browsing itu lebih enak daripada kalau ngomong itu di masa apa di kerumunan di luar sana ngomong kemudian kita ya, sambil ngetik apa ngeplip kacamatanya tok tok halo Google kirim saya bla 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 oke Google tolong tunjukkan peta ke riuh gitu ya nah sih orang mana nah sih gitu pasti gitu kan nah jadi itu jadi salah satu bentuk yang apa yang kurang relevan dah itu Google Glass. Oke, tapi ada juga yang bagus nih. Nanti embrace warmer, jadi selimut yang apa ya, yang selimut yang menghangatkan gitu ya. Jadi ini dari saya baca ini teman-teman dari penelitiannya apa, projectnya nih. Ini project mahasiswa loh, project mahasiswa di Stanford Design School ya, salah satu sekolah di Amerika yang sangat sangat familiar dan bagaimana mereka menerapkan design thinking dia. Karena pencipta design thinking juga adalah salah satu profesor di Stanford itu David Kelly ya. Nah, jadi si mahasiswa itu dikasih tugasnya tugas proyekan itu proyek tugas sama profesornya untuk bikin apa ya? Awalnya itu inkubator bagi bayi yang prematur gitu. Coba teman-teman, oh bikin inkubator ya. Wah, pasti kan kayak gini bentuknya, teknologinya pasti mahal gitu. Tapi enggak nih kerennya. Kamu, kata profesor, kamu sebelum bikin inkubatornya yang mungkin hari ini kita bisa teman-teman lihat, kalau teman-teman lihat inkubatornya yang sangat banyak kabel, bla-bla gitu kan, yang riuh gitu, dan pasti mahal gitu. Coba kamu tolong datang ke usernya. Akhirnya mereka datang ke Afrika, saya lupa ngeliat di Tanzania atau di mana gitu, datang ke Afrika, mereka mengobservasi pada masyarakat di sana, apa yang mereka lihat, dengar, rasakan seperti itu dan sebagainya, mereka berempati, deep interview mengenai apa masalahnya, apa kebutuhannya sehingga ujungnya itu mereka bikin ini teman-teman, yang lebih low cost gitu ya, lebih murah banget, bisa menciptakan selimut yang bisa menghangatkan bayi-bayi prematur dan ternyata ini menjadi sebuah temuan yang keren banget bagaimana mereka bisa menyelamatkan jutaan bayi di Afrika waktu itu. Jadi pastinya memang kadang kalau kita berempati itu teman-teman kita enggak mungkin di awal titik kita bikin punya ide yang melangit gitu ya harus canggih atau sebagainya atau mungkin kalau dalam makanan tuh harus enak atau bla 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 gitu tapi ternyata setelah kita berempati nah nggak gitu gitu kadang apa yang kita ciptakan setelah kita berempati itu memang bisa sederhana perlu sederhana tapi benar-benar langsung jawab masalah ataupun kebutuhan si pengguna gitu. Itu salah satu pembelajaran yang bagus sih bagi saya juga gitu. Bagaimana kita tuh benar menurunkan ego gitu ya. Menurunkan ego, menghilangkan tembok dalam diri. Kita bersatu dengan masyarakat. Melihat apa yang mereka, apa masalahnya apa. Sehingga itu bisa kita tarik insight. Jadi generating insight yang bisa berfungsi. Bagaimana nanti kita di ujung bisa bikin produk yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka. Seperti itu. Nah. Kalau kita lihat lebih luas ya sekarang kan ada banyak loh ya jadi buzzword ya jadi apa kata-kata yang sering muncul gitu ya apa boomers gen X millennial gen Z gen Alpha dan sebagainya gitu. Nah sebenarnya juga teman-teman ini jadi apa jadi informasi yang teman-teman sebagai seorang pengusaha itu harus benar-benar paham gitu tentang persona user itu seperti apa gitu. Kalau sama millennial itu gimana sifatnya? Pengen dideketin lewat apa, itu harus paham teman-teman. Apalagi nanti kita kan selama 7 pertemuan ke depan, kita akan membuat bisnis model yang harapannya bisnis model yang kita ciptakan itu benar-benar didesain pakai design thinking dan sesuai dengan persona yang teman-teman nanti akan bidik seperti itu. Nah, balik lagi ke design thinking teman-teman. Jadi sebenarnya itu DT atau design thinking itu terdiri dari dua bagian teman-teman. Bagian space, problem space, itu empathize sama define. Jadi itu problem sesi untuk kita bikin atau apa menguasai masalah. Yang kedua, tentang solusi. Bagian kita memberikan solusi. Ideate, prototype, sama testing. Gitu.
Jadi teman-teman harus paham ya, problem space sama solution space. Problem space-nya adalah empathize sama define. Solution space-nya idea, prototype sama testing gitu. Nah, ini adalah apa ya? Contoh alat, nanti kita akan praktek di pertemuan selanjutnya, teman-teman. Alat untuk kita menangkap empati. Alat untuk menangkap empati. Namanya empathy mapping, teman-teman. Jadi ini tuh kayak orang, kemudian akan melakukan sensing, pemetaan dari 5 panca indera. Lihat, katakan, lakukan, dengar, rasakan. What do they see? What do they say? What do? What do they hear? Apa yang pengguna lihat? Apa yang pengguna katakan? Apa yang pengguna lakukan? Apa yang pengguna dengar? Dan apa pengguna rasakan? Contoh deh. Coba saya nanti teman-teman boleh di chat ya, di kolom chat. Oke. Teman-teman mungkin familiar dengan apa ya? Oke. Gojek deh. Teman-teman mungkin sering pakai Gojek ya. Oke. Saya akan tanya teman-teman nanti tolong dijawab di chat Zoom. Menurut teman-teman, jadi teman-teman sekarang berpura-pura menjadi pengguna Gojek ya, pengguna Gojek. Terutama yalah ini terutama apa? Gojeknya ya, si ojeknya gitu. Bukan si Grab, GoFood atau sebagainya, tapi Gojeknya gitu. Teman-teman sekarang berpura-pura menjadi pengguna Gojek atau mungkin sering juga udah jadi pengguna Gojek. Menurut teman-teman pendapat teman-teman tentang Gojek gimana? Teman-teman melihat apa sih dari Gojek? Cepat. Tolong jawab. Praktis, oke. Oke, mudah akses, fleksibel, mudah. Oke, makasih jawabannya. Ada praktis, ada useful, fleksibel, kemudahan akses, mempermudah, mudah, efektif. Oke. Oke, siap. Makasih. Oke, next-nya. What do they say? Apa yang teman-teman katakan ketika teman-teman sedang menggunakan pelayanan Gojek, sedang menggunakan aplikasi Gojek, apa yang teman-teman katakan? Apa yang teman-teman katakan ketika teman-teman misalnya mau pesan Gojek, dimulai dari buka apps, pesan, masukin alamat, nyari Gojek, kemudian datang Gojeknya sampai turun. Apa yang teman-teman katakan? Sering katakan. Oke, bagus nih, nunggu jalan lama. Itu salah satu bentuk empati. Ya, nunggu jalan lama gitu. Murah, promo. Oke, murah ya, simple. Oke. Untung ada Gojek, oke. Kemudian, untung ada Gojek, betul. Lama tapi pasti, oke. Oke, mangnya ramah, oke. Bintangnya 5, bintang 5-nya, oke. Oke, siap. Makasih ya tipsnya. Itu ya, what did they say-nya. Nah, sekarang what did they do nih? Apa yang teman-teman lakukan ketika teman-teman mengkonsumsi fasilitas Gojek? Misalnya nih, mulai dari pesan Gojek sampai Gojeknya datang, naik Gojek, teman-teman sampai ke tujuan. Biasanya teman-teman ngelakuin apa sih ketika naik Gojek? Apa? Ketika pesan, ketika naik Gojek, apa yang teman-teman lakukan? Ngobrol, oke, ngobrol. Misalnya ada promo, wah mantap. Main HP, oke. Tunggu datang. Lihat map, oke. Oke, betul, lihat map. Saya juga share sekolah teman. Lihat map ini, nyasar nggak sih? Gitu. Oke. Curhat, oke, jangan curhat ya. Mantap. Oke, memikirkan kondisi dan sekitar dan melihat pemandangan, betul, lapar. Ini maksudnya mau ini di. Oke.
Kerjain kuis di app-nya. Oke. Okay. Ajak kita sama Gojek-nya. Oke, oke. Oke, nunggu depan. Oke, siap. Makasih ya. Jadi itu salah satu tempat. Oke, okay. What do they hear? Nah, teman-teman. Ada dandan ya. Keren banget nih pasti. Oke, okay. Canggih banget ya. Dandan di atas gua aja gitu ya. Nah, sekarang teman-teman. What do they hear? Teman-teman ngedengar apa dari orang lain tentang Gojek? Itu di depan. What do they hear? Teman-teman ngedengar apa di orang lain dari orang lain tentang Gojek? Apa sih teman-teman dengar dari orang lain tentang Gojek? Itu apa coba jawabannya? Teman-teman sekarang mahal dulu murah, oke. Okay. Ada kado promo, oke. Okay. Banyak promo, kalau hujan nggak banyak cancel, oke. Okay. Dapat teman lo baru lo, oke. Okay. Oke. Okay. Santai nggak usah keluar, tinggal jemput. Oke. Okay. Banyak poster nggak? Oke. Okay. Oke. Okay. Bentar sama ojek pangkalan. Oke. Okay. Oke. Okay. Siap. Nah. Oke. Okay, makasih teman-teman. Itu keren banget ya. Ini bentuk apa ya? Empati BP yang keren banget. Terima kasih infonya. Nah. Sekarang ke bagian next selanjutnya. Nah. Menurut teman-teman. Masalah yang teman-teman masalah, kesedihan yang teman-teman rasakan ketika teman-teman menggunakan Gojek itu apa sih? It depends, customer pains. It depends nih di sini, 57. Kalau dia suka cancel, hujan-hujan gak lengkap. Oke. Okay. Kalau mau dijual di jalan, menggojeknya jutek. Helm. Penasaran jemput orang. Okay. Kasihan opang, oke. Okay. Kemudian kalau apa yang nggak support, oke, okay. Oke, okay, suka nggak ada kembalian, oke, okay. Nggak ada kembalian, oke, okay, lucu banget ya, oke, okay. Nggak tahu jalan, dikira sama orang Gojeknya, oke, okay. Oke, okay. Kerudung kan, oke, okay. Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, masalah pribadi. Oke, okay, wah, wow, oke. Okay. SKSD, oke, okay, SKSD. Lama, oke. Okay. Oke. Okay. Ini ya, sampai mungkin teman-teman juga pernah ngelihat ada akun Instagram ya, drama ojol ya. Kayaknya itu kalau kita baca lucu-lucu banget gitu ya. Kemudian juga saya ngelihat ada apa? Ada ini ada Gojek yang apa nganterin GoFood-nya Rosa gitu. Terus nyanyi bareng sama Rosanya gitu, lucu banget gitu ya. Oke. Okay. Sekarang mungkin ke ini, ke Gens itu keunggulan. Menurut teman-teman, keunggulan Gojek ini apa sih? Keunggulan Gojek? Coba. Kayaknya ada yang bau. Oke, aku sekarang, nah sekarang kita keunggulan nih. Keunggulannya apa sih? Kelebihannya apa Gojek itu hari ini yang teman-teman rasakan? Gitu. Canggih, masih digunakan, mudah. Oke. Nggak ribet, oke. Terjadi dari macet, menuju booking, jadi pengerja baru, oke. Terima kasih voucher sih, sedang kebutuhan. Pas sama anak muda, oke. Okay. Cocok buat yang mageran, iya mageran, betul sekali. Promonya, oke. Okay. Oke. Okay. Simple, oke. Okay. Tinggal klik, tunggu datang deh. Mantap. Ramah sama Gojeknya, oke. Okay. Beli nasi ke warteg, potongannya 3.000. Gak perlu tawar harga, oke. Ya, ya, ya. Jangan ya, oke. Praktis dan mudah, banyak promo dan sesuai aplikasi. Oke. Okay. Oke. Okay. Dia masih pihak ketiga, oke. Okay. Oke, okay, siap. Nah, gitu teman-teman ya. Ini mahal banget, bagus banget nih teman-teman empati ini gitu ya. Nah, tadi itu kayak kita lagi praktek bagaimana kita menerapkan empati mapping gitu, menerapkan bagaimana kita bisa berempati kepada si pengguna gitu ya. Nah, dengan contoh yang tadi,
sebenarnya itu teman-teman nanti kita teman-teman bisa praktek gitu ke apa ke yang di apa ya di khusus ke di khususan ke masing-masing produknya gitu. Teman-teman hari ini sudah punya produk masing-masing seperti itu, saya sudah mendapatkan datanya gitu. Nah, coba deh teman-teman apa ya, bagi teman-teman yang belum punya usaha, ditanyakan nanti kepada user dengan cara yang sama gitu ya. Tapi apa, jangan lewat kuesioner, tapi diajak ngobrol aja. Teman-teman udah bikin kuesionernya seperti itu dan open pertanyaan terbuka gitu, jangan pilihan ganda, tapi teman-teman tanyakan sudah mereka bercerita apa sih keluh kesahnya ataupun harapannya apa, apa yang mereka dengar, rasakan dan sebagainya seperti itu. Dan tadi teman-teman udah keren banget tuh apa ya, temuan-temuan empathy mappingnya seperti itu, sehingga ketika nanti teman-teman melakukannya juga harapannya teman-teman bisa mendapatkan informasi yang sama maupun lebih bagus dari yang kita lakukan hari ini seperti itu. Jadi itu teman-teman ya, saya tuh pengen di pertemuan pertama memang ingin ngasih deep understanding seperti itu, bagaimana berempati itu menjadi cara pertama dalam design thinking yang sangat wajib banget teman-teman pahami, teman-teman kuasai, bagaimana ngasih tahu kita untuk bisa switch sudut pandang, untuk ganti sudut pandang, untuk menurunkan ego kita, untuk bisa memahami orang lain, terutama pengguna kita, sehingga nanti kita kalau mau bikin produk seperti itu, teman-teman insya Allah bisa mendapatkan menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan maupun menjawab permasalahan si konsumen. Itu mungkin teman-teman untuk sesi paparan dari saya. Mungkin hari ini kita bisa langsung ke sesi diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya teman-teman. Kita teman-teman sekarang udah ingat lagi ya, ada beberapa tahapan tentang design thinking. Luar biasa banget brainstorming dari materinya dari Kang Taufik ya. Nah, kita langsung saja masuk ke sesi diskusi ya Kang ya. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat dan sudah saya pisahkan. Yang pertama itu Kang, ada dari Oriza Sativa. Mau bertanya Kang, bagaimana caranya mengolah feedback dari konsumer agar produk kita jadi lebih relevan dan apa saja indikatornya? Mangga Kang. Oke, makasih Oriza. Oriza itu perempuan apa laki-laki? Oriza perempuan atau laki-laki sepertinya? Coba Oriza boleh dijawab di kolom chat. Ini Teteh atau Akang ini Teh? Oriza. Oh, perempuan katanya. Oke, siap perempuan. Oke, makasih Teh Oriza. Jadi nanti juga ini akan saya ajari di pertemuan lainnya gitu ya, kan insya Allah kita akan bertemu semua 7 pertemuan gitu ya dalam waktu satu semester seperti itu. Nanti akan membimbing teman-teman semua untuk bisa mempraktekkan tahap demi tahap design thinking, terutama dalam bentuk business model seperti itu. Nanti kita akan belajar bagaimana ngolah hasil berempati kepada user gitu ya. Teman-teman nanti udah punya apa, bikin pertanyaan, nanya kepada si pengguna, dapat jawaban. Nah, gimana caranya kita mengolah jawaban? Gimana cara kita narik insight ya, narik intuisi? Oh, ternyata kayaknya konsumen itu masalahnya ini deh. Nah, nanti ada caranya, ada namanya itu kanvas, itu value proposition gitu ya. Itu kanvas yang bisa kita gunakan untuk mengekstrak hasil empati menjadi temuan-temuan yang berguna untuk kita bikin produk kayak gitu. Jadi memang ya, kalau mungkin bisa jawab saya ini sekilas mengolah feedback itu nanti utamanya itu kita mencari masalah gitu, define problems gitu. Sebenarnya itu masalah user itu apa sih gitu. Nah, masalah itu tidak hanya kalau saya balik lagi ke sini, problems itu tuh tidak bersumber dari pain yang tadi enggak, tapi dari seluruh panca indera. What do they see, what do they say, what do they do, what do they hear. Mungkin masalah yang utama tuh mungkin saja didapatkan dari bagian yang what do they do atau what do they say, dan sebagainya gitu. Jadi memang tidak menutup kemungkinan untuk didapatkan dari sensi yang lain gitu. Jadi nanti kita akan belajar cara mengolah feedback gitu menjadi sebuah temuan-temuan dan berguna bagi apa, bagi pengembangan produk kita. Jadi intinya kita nyari problem gitu. Asumsi kita nyari problem, oh kayaknya problemnya ini gitu. Jadi nanti kita akan deh, teman-teman akan dapat banyak jawaban. Nanti kita akan kelompokkan, oh ternyata ini masalahnya tentang ini, dikelompokkan, dikategorisasi. Setelah kita kategorisasi, nanti kita akan diskusi ataupun dengan voting. Ini kayaknya dengan masalah-masalah ini, masalah mana sih yang itu masalah yang paling sakit bagi konsumen? Oh ternyata masalah ini gitu. Ya udah,
kita langsung eksekusi dan segera bikin produknya gitu. Nanti ada mekanisme kita sendiri ya, teman-teman, di pertemuan selanjutnya gitu. Makasih Oriza pertanyaannya. Ya Oriza, nanti kita akan lebih banyak terjawab ya pertanyaannya setelah belajar nanti ya Kang ya, di materi selanjutnya ya. Selanjutnya Kang ada pertanyaan dari Putri Sulistriani. Kang mau bertanya, dalam perjalanan wirausaha dulu, saya menemukan problem. Sekarang kan ada Shopee, Lazada, Tokopedia yang lebih banyak digunakan. Tapi ketika waktu itu, saya jualan dengan web yang berbeda dengan customer, malah nggak mau ribet gitu, Kang. Akhirnya saya juga yang mesti peseninnya. Wok-wok-wok. Nah, menurut Akang, apa dalam memulai usaha pula kita mesti memahami kesukaan pelanggan dalam membeli produk. Sedangkan kita ingin membuat sistem yang berbeda, apakah kita menuruti kemauan halayak atau tetap dengan sistem yang kita buat dalam proses pembelian? Mohon pencerahannya, Kang. Mungkin pertanyaan saya dalam alur pemesanan. Oke. Terima kasih. Pertanyaan bagus banget gitu ya. Ini juga saya masalah yang saya sering temukan ketika di UMKM gitu ya. Jadi kita bertanya gini ya, balik ke yang pertanyaan awal tentang user-centric approach gitu ya. Itu kan bagaimana kita bisa menciptakan selalu mendudukkan konsumen jadi raja kita lah. Apa yang konsumen needs, want, problemnya apa, itu menjadi informasi yang perlu kita selalu tahu gitu. Jadi teman-teman, ketika teman-teman berempati itu, teman-teman juga nanti bisa membuat pertanyaan, oke? Ya, misalnya contoh gini ya, kamu suka beli ini nggak? Suka beli apa ya? Tanya. Suka beli skincare nggak gitu? Cewek-cewek nih, skincare, oh suka, mereknya apa? Mereknya ini, oke. Biasanya kamu skincare itu suka beli di mana sih? Saya di Shopee sih, oke. Kenapa di Shopee? Oh karena gini, oke. Kalau kamu pesan di webnya langsung, gimana? Enggak, males lah, ribet, dan enggak ada promo ataupun enggak gratis ongkir gitu. Jadi memang teman-teman, ketika teman berempati juga, teman-teman tuh tanyakan juga mereka itu, kalau pesan sesuatu tuh dari mana sih, beli dari mana, dan lebih jauh lagi, kalau kamu browsing itu di jam berapa sih, dari apa yang kamu browsing gitu. Oh saya tuh browsingnya, kalau belanja tuh di hari, tiap sore, jam 4 sampai jam 5, saya bisa browsing nyari skincare gitu. Jadi teman-teman tetap, jadi yang pertama itu ya, berorientasi kepada user. User itu sukanya beli apa, belinya di mana, gimana caranya, jam berapa, itu juga ditanyakan juga kepada user gitu. Yang kedua, teman-teman, ketimbang kita bikin yang baru, mungkin bikin web baru, pemesan yang baru, yang itu tuh effort banget, capek banget, dan belum tentu juga dimau oleh konsumen gitu. Sementara di luar sana sudah ada platform-platform yang keren banget, yang itu udah duitnya banyak banget, udah merajalela, udah menguasai channel Tokopedia, Shopee. Sekarang kita mau bersaing dengan mereka, kan nggak masuk akal ya gitu. Capek lah, ya udah kita memanfaatkan saja yang sudah ada daripada bikin yang baru gitu. Jadikan yang sudah ada itu menjadi partner kita ataupun jadi salah satu channel dalam menjual produk kita gitu. Ketimbang bikin yang baru, udah mengeluarkan uang yang banyak, ternyata nggak disukai sama user. Karena usernya udah familiar dengan Shopee atau Tokopedia gitu. Kayak gitu ya, mungkin cara bikinnya ya. Makasih. Oke, Kang. Terima kasih, Kang. Teh Putri bisa dicerna ya, dan tadi jawabannya dari Kang Taufik. Selanjutnya, Kang, ada pertanyaan lagi dari Vivi Sylvia. Kang izin bertanya, bagaimana cara agar kita nggak takut melakukan prototipe dalam bisnis, karena pasti awal-awal dalam menerapkan membangun bisnis ada ada kekhawatiran ya? Iya. Jadi teman-teman, dalam desain thinking itu ada apa ya? Bagi kami ya, yang para praktisi desain thinking itu suka ada ini ya, suka ada apa? Jargon-jargon lah, kayak apa? Buat dulu aja, sempurnakan kemudian. Buat dulu aja, sempurnakan kemudian. Kalau tadi ya kita melihat ikan Tokopedia kan, si bapak itu terlalu menghabiskan waktunya sampai dia tua hanya untuk membuat 1 jam gitu ya. Itu kan wasting time gitu. Sementara ketika mau dikirimkan ke anaknya, anaknya sudah besar gitu kan, nggak sesuai lagi tuh, nggak relevan lagi gitu. Sehingga teman-teman, nih itu juga yang perlu kita perhatikan dan lakukan ketika kita membuat prototipe produk kita tuh, teman-teman. Buat dulu aja yang sederhana, yang sesuai dengan namanya itu MPP, minimum viable product, produk-produk yang itu siap untuk di testing gitu. Dibuat dulu aja produknya dan berikan kepada user.
ajak ngobrol usernya gitu, ajak ngobrol si konsumennya, eh ini saya baru bikin produk nih, cobain dong menurut kamu suka atau enggak, atau gimana rasanya, atau ada yang kurang enggak, ada yang lebih enggak gitu, suruh mereka cobain produk kita, kalau apa kalau produknya konveksi cobain dulu gimana rasanya enak atau enggak, atau seperti apa, kalau jualan hijab cobain hijabnya enak atau enggak gitu. Karena yang paling penting itu sebenarnya itu feedback itu gitu. Feedback itulah menjadi bumbu kita untuk bisa menyempurnakan produk kita. Kayak gitu ya. Oke Kang, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi. Dari Ari. Izin bertanya, Ari pribadi pengen mulai usaha dan udah ada rencana, cuman budgetnya belum ada dan terkendala masalah waktu karena berada di lingkungan pesantren. Apa yang harus dilakukan untuk bisa keluar dari zona atau circle itu, atau harus menjadi reseller dan dropshipper dahulu untuk mengumpulkan dana, atau ada cara lain untuk mendapatkan modal? Sekian, terima kasih Kang. Oke. Ari, kalau boleh tahu pengen usaha apa Ari? Ayo Ari, bisa langsung dijawab. Ari? Bisa langsung chat lagi. Boleh di chat Ari. Pengen usaha apa katanya? Fashion, oke. Kenapa? Berarti bikin fashion tapi secara waktu itu sulit untuk dilakukan karena Ari tinggal di pesantren gitu ya, pesantren. Oke. Boleh tahu kenapa menjadi kendala? Coba bisa di-chat aja Ari. Ini saya lagi berempati ya, lagi nanyanya ke Ari nih. Ari, kenapa menjadi terkendala Ari? Ayo Ari, boleh open mic atau pada kegiatan pesantren? Oke, sip, padat ya. Gini. Itu teman-teman gini. Kadang ini juga masalah umum di UMKM ya. Mereka itu ketika pengen bikin usaha tuh langsung si mimpi, si rencana itu dihadapkan di depan mata gitu. Kayak besok pengen usaha langsung jadi gitu ya. Kan nggak gitu ya bikinnya tuh. Teman-teman harus punya time framing gitu ya. Oke, saya tuh pengen bikin usaha tuh di kapan ya? Oh mungkin setahun lagi gitu ya. Oke, setahun lagi saya pengen bikin usaha. Tapi saat ini saya kondisinya kalau saat ini bikin usaha saya nggak fleksibel. Secara budget, secara pengetahuan, secara waktu nggak visible gitu, nggak mungkin. Ya udah deh, mungkin saya di 6 bulan pertama atau 3 bulan pertama saya akan fokus untuk punya pengalaman deh, jadi dropshipper ataupun reseller atau boleh, karena itu jadi milestone pertama saya untuk saya punya experience di bidang usaha gitu. Oke, 3 bulan pertama saya jadi reseller aja deh atau dropshipper gitu. Oke, selesai deh. 3 bulan kedua udah punya pengalaman nih, udah punya pengalaman sedikit, mungkin teman-teman bisa mulai apa udah punya apa keluangan waktu, udah mulai ideasi usahanya. Oke, udah punya usaha ini, nanti seperti apa mekanismenya, siapa penggunanya, di mana mereka tinggal penggunanya, dan bagaimana karakternya dipelajari. Oke, kemudian udah jadi nih, udah melakukan empathy mapping, dibuat prototipenya, sampai nanti mungkin di akhir tahun Ari baru punya prototipe produk yang siap diluncurkan gitu. Jadi kalau memang punya kondisi seperti itu, ya jangan dipaksakan di awal, di depan mata, tapi itu dipanjangkan gitu, si time frame-nya gitu. Ini mau kita lakukan kapan? Gitu. Sama halnya ketika teman-teman saya bekerja jadi karyawan seperti itu, tapi pengen bikin usaha, kan nggak langsung besok resign dan bikin usaha, kan nggak gitu kan, tapi direncanakan gitu. Oke, kapan saya resign, kapan saya mulai merintis, kapan, sehingga ketika dua yang tepat, dia sudah punya fondasi yang cukup kuat lah untuk bikin usaha lah gitu. Itu mungkin ya Ari, saran saya. Oke. Ini ada yang mau bertanya lagi mungkin Kang ya, Nur Alim. Iya. Satu lagi Kak, bisa nyeritain bisnis pribadinya sebagai motivasi buat kita. Tanya Kang, mangga boleh diceritain pengalaman bisnisnya. Oke, bentar ya, saya buka ini dulu. Luar biasa ya teman-teman, di sini mungkin kalau udah ada yang punya usaha, lebih tercerahkan lagi gitu, untuk nanti mengembangkan usahanya seperti apa gitu ya. Dan yang belum punya usaha, udah punya ilmunya ya teman-teman. Nah, nanti kita selama beberapa kali pertemuan ke depan, akan dibersamai oleh Kang Taufik ya, untuk pas tuntas tentang BMC ya Kang ya nanti. Iya.
Nah ini sebenarnya ini sih ya teman-teman, ini tuh kayak startup lah ya yang sedang bangun ya teman-teman, namanya tuh AI Labs atau Agile Innovation Labs gitu ya. Jadi ini tuh apa ya, perusahaan, organisasi yang fokus di transformasi dan teknologi. Kita punya jargon advancing transformation technology. Jadi ingin membantu apa ya, masalah gini, awalnya tuh gini, awalnya itu awalnya ini komunitas teman-teman, komunitas yang punya fokus di apa, di inovasi gitu, di teknologi. Kami adalah komunitas yang punya apa ya, yang bekerja di sektor teknologi, teman-teman bekerja di macam-macam, ada di telkom dan sebagainya gitu. Bikin komunitas namanya AI Labs atau Agile Innovation Lab. Kami melihat permasalahan bahwa apa, keilmuan inovasi itu, keilmuan modern itu hanya dinikmati oleh segelintir orang gitu ya. Terutama bagi mereka yang bekerja di sektor teknologi atau di korporasi ya. Ya, design thinking, design sprint, scrum dan sebagainya itu hanya beberapa orang yang menguasainya, sehingga ini perlu diinklusifkan gitu itu. Entar saya minum dulu ya. Nah, sejak saat itu masyarakat harus tahu nih, harus bisa menggunakan ilmu ini. Ada kita sering keliling ke Indonesia, ngasih pelatihan gratis, membantu teman-teman di daerah, yaitu guru, komunitas, untuk bisa menciptakan inovasi-inovasi dengan menggunakan keilmuan-keilmuan inovasi modern seperti itu. Maka muncullah ini. Awalnya komunitas, tapi sekarang sudah bergerak jadi perusahaan, itu mempunyai badan hukum seperti itu. Ini apa, difokus di teknologi. Kemarin kita baru ini ya, apa, baru ini waktu COVID, Akang dan teman-teman bikin mobile labs. Jadi ini juga nih, ini produk yang dihasilkan dari proses design thinking teman-teman, design thinking nih. Jadi waktu itu ketika Maret 2020 pandemi masuk Indonesia, COVID masuk Indonesia, kita langsung bergerak, wah kita harus bikin apa nih inovasinya. Ya udah, kita melakukan empathy mapping. Menurut kita tadi pakai empathy mapping tadi, kita tanya guru, apa, dokter-dokter di daerah, nanya, hari ini tuh masalahnya apa sih di daerah itu? Oh, ternyata kurangnya laboratorium pemeriksaan. Akhirnya kita bikin, berkumpul lagi pakai desain ini, kita bikin apa nih? Gimana kalau kita bikin mobil bergerak, tapi lab, mobil lab bergerak gitu. Ya udah, langsunglah didiskusikan, dibuat sistemnya, kita menggandeng teman-teman ITB, ternyata mereka punya teknologinya, oke, okay. Dibentuk prototipe-nya, digambarnya seperti apa, dan setelah dihitung butuh sekitar 3,5 miliar satu mobilnya. Setelah itu, udah kita bikin lah, apa, kita kampanye di kitabisa.com, kita ngajak banyak orang, gitu. Kita buat bikin kampanye, lihat nih, kita bikin kampanye, terima kasih, terkumpul uang, 600 juta dan sebagainya gitu ya. Nah, satu bulan beres kampanye, ternyata kita nggak dapat banyak, nggak cukup bikin satu mobil teman-teman, hanya terkumpul uang sekitar 800 jutaan gitu ya. Akhirnya kita coba pitching ke teman-teman donor yang lain seperti itu, dan alhamdulillah di sekitar bulan Juni Juli kita dapat uang berapa coba teman-teman, dapat uang 14 miliar. Ya gitu, cukup bikin 3 mobil. Akhirnya kita dapat 3 mobil teman-teman. Bikin apa? Dapat uang untuk bikin 3 mobil. Dan udah jadi mobilnya seperti ini. Saya lihat. Tuh. Mobile Labs ini dibangun sekitar 8 bulan lebih, yang insya Allah sudah diberikan kepada apa, DKI Jakarta, karena waktu itu DKI jadi salah satu epicentrum COVID seperti itu. Jadi ini jadi salah satu kegiatan sosial di Agile Innovation Labs seperti itu. Di kegiatan lain juga akan ini apa, bikin selalu apa, kerjasama dengan beberapa organisasi juga, apa, bikin apa, mendampingi para inovator-inovator di akar rumput terkait berbagai macam inovasi-inovasi, melakukan pendampingan. Sekarang juga kita bekerja di apa, di sektor data science, data engineering, juga kita punya service untuk membantu organisasi untuk punya bisa big data yang bagus seperti itu. Kemarin kita baru workshop dengan program Puspa Jawa Barat, kan Kak Emil baru bikin namanya Puspa, Puskesmas Terpadu Juara. Ada sekitar 500 orang nakes yang direkrut dan akan dikirim ke 100 puskesmas di Jawa Barat. Dan kemarin selama satu pekan mereka melakukan pelatihan dan salah satu materinya tentang desain thinking, teman-teman. Jadi juga bagus banget gitu ya. Desain thinking dengan 500 orang dalam waktu 4 jam, seru banget gitu.
kemarin gitu. Kita juga sedikit-sedikit ini bikin diskusi-diskusi gitu ya. Jadi diskusi kita ngundang tokoh-tokoh nasional yang fokus di bidang teknologi maupun transformasi digital. Ini juga kita sering bikin pelatihannya, bikin diskusi. Seru banget. Dan memang harapannya ini jadi lembaga internasional karena kita punya misi dan punya harapan bagaimana ini bisa menjadi consulting firm di tingkat Asia Pasifik, teman-teman. Mohon doanya juga bagi dari teman-teman. Bisa di-follow IG-nya, silakan. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali ya teman-teman pengalaman bisnisnya Kang Taufik. Nah, teman-teman, insya Allah ya, ke depannya kita akan kupas tuntas tentang design thinking entrepreneur ini, kemudian nanti ada BMC. Makanya ya, teman-teman, ini ilmu banget gitu ya, tentang kalau teman-teman di sini yang ke depannya nanti ingin menjadi entrepreneurship gitu ya, teman-teman. Kang Taufik, sebelum ditutup, ada closing statement atau yang ingin disampaikan kembali? Ya, teman-teman, nanti apa ya, karena nanti kita kan akan bertemu selama 7 pertemuan insya Allah. Kemudian apa ya, harapannya teman-teman tetap semangat seperti itu dan mulai apa ya, udah mulai serius gitu ya dalam bikin usahanya gitu, karena insya Allah kita akan dampingin bareng-bareng juga dengan teman-teman fasilitator, sehingga teman-teman harus ngejaga semangatnya gitu, karena teman-teman juga sudah diamanahi ya oleh masyarakat di Indonesia untuk bisa mendapatkan beasiswa, sehingga teman-teman perlu bersungguh-sungguh, perlu mempertanggungjawabkan, karena itu jadi salah satu bentuk usaha teman-teman mempertanggungjawabkan amanah yang sudah didapat seperti itu. Itu mungkin. Oke, Kang. Sebelum nanti ada PR gak, Kang, buat order di sini untuk pertemuan minggu depan? Kira-kira ada PR gak, Kang, untuk order? Ada tugas gitu untuk pertemuan minggu depannya? Baca tentang BMC. Oh. Teman-teman ya, di sini kalian harus baca tentang BMC. Ya, Kang, gimana? Putus-putus ya, Kang? Hidup. Halo, bisa nggak suara saya? Ya, udah ada lagi, Kang. Tadi putus-putus. Okay. Ya, jadi teman-teman biar diskusi kita lebih seru seperti itu, teman-teman bisa mungkin lebih banyak membaca tentang apa itu bisnis model kanvas BMC, kan nanti di 2 pekan ke depan kita bisa lebih hidup gitu diskusinya ya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak kepada Kang Taufik ya, luar biasa sekali gitu materi yang awal materi tentang entrepreneur ini ya, teman-teman bisa ingat kembali ya tentang design thinking dan nanti lebih dikembangkan kembali di pertemuan-pertemuan selanjutnya ada tentang BMC ya teman-teman. Dan pertemuan tentang BMC ini akan panjang sekali ya Kang ya, karena ada beberapa segmen yang perlu dibahas gitu ya Kang ya. Oke teman-teman, mungkin terima kasih banyak kepada Kang Taufik yang sudah memberikan ilmunya, kemudian sharing-sharing bareng Awardi LBB Basnas di pertemuan kali ini. Semoga pertemuan selanjutnya kita bisa bertemu lagi dengan Kang Taufik untuk membahas BMC ya, Kang. Oke, teman-teman. Alhamdulillah ya. Kita sudah sampai di penghujung acara. Masih kurang dari jam 11 ya, tapi nggak apa-apa, teman-teman. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Kang Taufik. Kemudian juga untuk teman-teman di sini, semangat terus ya teman-teman, karena luar biasa sekali gitu pembinaan untuk periode tahun ini tuh kalian benar-benar akan di istilahnya apa ya, kalau bahasa Sundanya digecek gitu ya, akan lebih dipahamkan kembali tentang dunia entrepreneur gitu ya teman-teman. Terima kasih banyak. Mungkin sebelum ditutup kita foto bareng dulu ya, boleh teman-teman yang bisa mengaktifkan kameranya bisa di on cam ya, kita foto bareng dulu. Oke. Ditunggu ya teman-teman, ini karena ada 5 slide jadi satu-satu dulu. Ya boleh diaktifkan dulu kameranya ya. Sebentar. Oke, siap ya teman-teman. Untuk halaman yang pertama dulu. 1, 2, 3.
Oke, selanjutnya halaman yang kedua. Siap, ditahan ya teman-teman senyumnya. Sebentar, masih belum terlihat semua wajahnya. Satu, siap. Satu, dua, tiga. Siap, lagi. Satu, dua, tiga. Halaman yang ketiga sekarang, teman-teman, ya. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, teman-teman, sudah ya, teman-teman semua. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua udah hadir di klasikal kali ini ya, teman-teman. Semoga teman-teman nanti ke depannya di klasikal-klasikal selanjutnya, teman-teman wajib hadir. Karena ketika teman-teman nanti ketinggalan satu pertemuan, teman-teman nanti pasti akan sedikit bingung gitu ya, karena materinya akan saling berkesinambungan. Pokoknya teman-teman semangat terus untuk belajar ya, karena tadi seperti yang dikatakan oleh Kang Taufik, perkataan dari Menteri Panadim ya, pemuda yang dibutuhkan nanti di masa depan itu adalah pemuda yang mencintai proses belajar gitu teman-teman ya. Maka dari itu, ayo sama-sama kita berproses di LBB ini ya, untuk belajar terus, untuk menjadi pemuda yang bisa dibutuhkan di masa depan ya teman-teman. Maka dari itu, mungkin kita akhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak kepada semuanya. Akhirul kalam, robbana atina fiddunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di klasikal yang selanjutnya ya, teman-teman. Waalaikumsalam. Kang Taufik. Yo. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.